yang deket-deket. Dia nabrak banyak. Nabrak banyak dia tadi. Dari mana itu? Dari ujung dari apa? Cakung. Keren, Pra. Suruh keluar. Mabok kali tuh. Gara-gara mau keluar malah nabrak di depan nih. Pak, tabrak banyak nih, Pak. Dia nabrak banyak, Pak. Semuanya ditabrak, Pak, yang di depan. Semuanya ditabrak, Pak. Dari Cakung. Dari Cakung semuanya ditabrak. Dari Cakung, Pak, ditabrak semuanya, Pak. Dari BKT malah. Cewek ditabrak. Kejar malah nabrak di depan, Pak. Banyak banget. Tabrak, Pak. Dikejar-kejar, katanya ada yang teriak maling, ada yang teriak nabrak lari. Nah, kebenaran di situ nabrak lagi. Udah, kadang yang motor yang di depannya udah dihakim masuk, semua yang lewat udah mukul. Itu mobilnya dihancurin, Bang? Hancur. Bumper, tadinya kan mau dibalikin. Kayak jadi bumpernya copot. Pengendara dalam kondisi seperti apa, Pak, si supir itu, Pak? Kayaknya nggak mampu kayaknya. Oh, nggak sempat keluar, Mas. Di dalam mobil. Oh, dia nggak keluar. Enggak. Pas dia amuk masa nggak keluar. Enggak. Jadi kaca dari depan tuh digini-giniin, pecah, cuman kan nggak bisa brul gitu. Oh, iya. Jadi aman, langsung polisi masuk, langsung dirangkul. Oh, diamankan petugas berarti, Pak. Yang Bapak lihat pas dari sana itu kenceng nih, Bang. Kenceng banget. Kenceng bannya. Pecah. Malah enggak ada anginnya itu. Udah pecah. Pecah posisi. Yang pecah jadi kan oleng. Tiang listrik aja ketabrak. Oh. Jadi diteriakin maling sama tabrak lari, Pak. Nah, teriak. Pokoknya simpang siur maling sama tabrak lari itu. Cuman katanya di sono udah nabrak-nabrak orang katanya. Iya, Pak, kemarin berapa orang Pak yang ketabrak katanya? Kalau Grab itu ada 5 orang apa berapa ya Grab yang ini yang pecah, ada yang itu yang pecah. Korbannya banyak berarti? Banyak korban.